kita tidak ditentukan oleh orang lain, jadi kita harus bisa membuat jalan hidup kita sendiri. Kitalah yang berhak memutuskan apa yang terbaik untuk kita. Kehidupan ini pun terjadi dari apa yang selalu kita pikirkan. Ketika kita selalu berpikir bahagia, hidup kita akan membahagiakan. Ketika kita berpikir sebaliknya, kenyataan pun akan seperti itu. Kehidupan ini pun layaknya sebagai sebuah cermin, dan bayangan diri kita di cermin adalah pikiran kita sendiri. Untuk membuatnya nampak menarik dan menyenangkan, maka yang ada di dalam pikiran kita pun harus diselaraskan. Tidak akan ada orang yang bahagia ketika dalam pikirannya penuh dengan duka dan pikiran-pikiran negatif. Kebahagiaan hanya datang pada mereka yang yakin bahwa hidup adalah sebuah berkat yang harus disyukuri. Kehidupan kita ini bisa menjadi sangat menyenangkan, namun juga bisa menjadi sangat menyedihkan. Hal ini sebenarnya terjadi karena sebuah perbedaan sudut pandang kita yang kadang sering terpengaruh dengan latar belakang setiap orang. Karenanya, untuk membuat kita tetap bahagia, kita harus memiliki sudut pandang yang positif. Jadikan bahwa hidup kita ini sangat patut disyukuri dan dinikmati dengan segala kebahagiaan. Jangan pernah diisi dengan kemurungan dan duka berlarut. Di dalam kehidupan ini pun, hanya diri kitalah yang dapat mengubah jalan hidup kita. Bukan pasangan, bukan keluarga atau teman. Semua itu berada di tangan kita sendiri. Untuk membuat hidup kita tetap bahagia, maka kita harus memiliki sudut pandang yang positif. Jadikan bahwa hidup kita ini sangat patut disyukuri dan dinikmati dengan segala kebahagiaan. Jangan pernah diisi dengan kemurungan dan duka berlarut. Memang sering terlintas di hati kita kala sesuatu hal kadang terlihat seperti sangat mustahil dan tidak mungkin terjadi. Padahal itu hanyalah pikiran negatif yang justru menjatuhkan kita. Oleh karena itu, jangan pernah berpikir bahwa sesuatu hal itu mustahil jika kita belum menyelesaikannya.